Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi cara membuat lele panggang. Bahan-bahannya 3 ekor lele yang sudah saya bersihkan. Saya buang kepalanya dan masing-masing saya potong menjadi 3 bagian. Semuanya ada 9 potong. Kemudian 2 sendok makan air perasan jeruk nipis. Dan untuk bumbu yang dihaluskan, 3 siung bawang putih, kunyit, jahe, 1 sendok teh ketumbar, dan garam secukupnya. Terlebih dulu, saya akan lumuri ikan lele dengan perasan air jeruk nipis. Untuk menghilangkan bau amisnya. Selanjutnya, saya akan menghaluskan bumbunya. Saya potong-potong dulu agar mudah menghaluskannya. Selanjutnya, lumuri ikan lele dengan bumbu halus. Biarkan bumbu meresap selama kurang lebih 15 menit. Olesi panggangan dengan minyak. Tipis-tipis saja. Bagian atasnya juga. Selanjutnya, taruh lele di dalam panggangan ini. Tangan sudah saya cuci bersih. Kemudian panggang di atas api selama 15 menit sampai 20 menit. Panggang dengan api sedang. Setelah 10 menit, saya balik panggangan ini agar matangnya merata seperti ini. 5 menit kemudian dibalik lagi. Sudah cukup matang, saya angkat. Saya pindahkan ke piring saji. Panas. Lele panggang sudah siap dihidangkan. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar bisa mengikuti video saya. Sekarang saatnya icip-icip. Lembut, gurih, membuatnya juga praktis. Monggo dicoba.